Guys, welcome back to my channel. Oke, video kali ini saya akan membahas gimana sih cara live streaming menggunakan Soundcard ya, ataupun live TikTok, Facebook, IG menggunakan Soundcard ya. Pertama-tama yang kalian harus siapkan adalah Soundcard, apa aja ya Soundcardnya. Terus kalian juga harus mempersiapkan mic dynamic ataupun mic clip on ya, mic dynamic seperti ini, ataupun mic clip on ya, yang clip on itu mic HP ya, kayak gini ya. Nah, terus kalian juga harus siapkan handsfree ya, headset buat monitoring. Dan yang kedua, HP. Bisa satu HP, bisa dua HP. Kalau dua HP, buat lab musiknya ya. Kalian bisa pakai musik di lab TikTok ya. Oke, pertama-tama mic-nya kalian koneksikan di bagian mic dynamic ya. Ini, mic dynamic. Ya. Ataupun kalau pakai mau mic condenser, kalian tinggal konekkan di sini. Ini ada mic condenser 1, mic condenser 2 ya. Ataupun pakai mic clip on tadi ya. Tinggal masukkan di sini. Lalu untuk musiknya, kalian harus siapkan satu HP lagi ya. Itu pakai jack aux, jack audio kayak gini, 3,5 ke 3,5. Kalian colokkan di bagian Accompany ini, lalu yang satunya dicolokkan ke HP yang mau di play musik. Terus yang jack aux satu lagi kalian masukkan di lab 1 ataupun lab 2 ya, bisa. Ini langsung kalian colokkan di sini, dan satunya colokkan ke HP yang mau lab ya. Nah, seperti saya ini udah saya konektikan ke HP yang lagi record ini. Untuk headset, kalian tinggal colokkan di bagian headset ya. Ini buat monitoring kalian. Oke. Biasanya live streaming menggunakan Soundcard ini untuk karaoke ya. Karaoke, play musik pakai yang company ini. Satunya ke HP yang mau play musik. Ataupun bisa pakai Bluetooth yang sudah ada fitur Bluetooth-nya. Ya, untuk Soundcard yang ada Bluetooth-nya langsung pakai Bluetooth. Oke, untuk pengaturannya. Ini untuk potensio treble ya. Di sini, ini mid, ini high, ini bass ya. Ini buat pengaturan mic ya. Kalau musik nggak ada pengaturannya, kalian tinggal buka aja ini, company, buka pool, terus monitoring buka pool, dan jangan lupa bagian record ini kalian harus buka ya, pool ya. Kalau ini kalian buka pool juga nggak apa-apa. Ini buat efek spesial di sini. Kalau kalian tutup, ini nggak keluar suaranya. Yang penting ini pas potensial record ini harus dibuka full ya. Kalau ditutup, suara kalian nggak ke record. Ini untuk potensio mic-nya ya. Tes, 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 tes. Nah, ini potensio. Dan ini untuk efeknya. Cek, 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 low, cek, low. Ya. Lalu, ini efek-efek. Kalian bisa pakai. Yang jelas ya. No, ada banyak efeknya di sini kalian pergunakan. Oke, itu aja cara live streaming ataupun live TikTok ya, untuk karaoke di live streaming kalian ya. Misalkan mau live TikTok nih, mau karaokean ya, pakai ini Soundcard. Apa aja Soundcardnya, nggak harus yang ini, nggak apa-apa. Banyak Soundcard di pasaran, yang murah, yang mahal juga banyak. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.